Assalamualaikum, oke teman-teman, kita mau nyadap getah karet lagi, aktivitas harian ya. Langsung saja kita sadap ya. Ini kemarin saya sadap, sekarang sadap lagi teman-teman. Ya saya coba ya, ini habis kemarin disadap, kita sadap lagi ya sekarang. Bismillah. Biasanya saya selangin satu hari. Ini langsung saya sadap. Saya mau lihat nih getahnya gimana ya, bandingannya. Ya, lanjut ke pohon yang berikutnya. Ini bleber-bleber seperti ini, guys. Getahnya ini masih agak basah ya, karena kemarin kita sadapnya ya. Nyadapnya kita kemarin. Ini masih agak basah gini, malah gampang nyiprat-nyiprat ke muka ini teman-teman kalau putus ya. Ini masih basah ya, jadi kalau di klendek juga nggak bisa, jadi saya langsung saja saya iris atau saya toreh. Ini udah mulai ngelahir dikit-dikit ya. Dan kita ke pohon yang berikutnya. Ya, kalau bisa diambil begini, kita ambil ya getahnya. Aduh, malah jatuh ke sana. Langsung saja kita iris. Masih mengalir. Wah, kalau yang ini tumpah-tumpah, guys. Ini kalau basah gini, kalau dipegang kadang nggak bisa, sebab repot ya teman-teman. Makanya tuh orang nyadap kebanyakan diselingin satu hari teman-teman ya, diselingin satu hari nyadap, satu hari enggak ya, begitu teman-teman. Kebanyakan yang saya temuin seperti itu, karena kalau enggak ya kan kurang maksimal juga kadang ya, hasilnya juga biasanya kurang maksimal kalau tiap hari. Tapi tergantung karetnya ya, kalau subur banget mungkin bisa ya tiap hari.